Salam jumpa kembali rekan-rekan tani dimanapun berada. Dalam video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari kulit pisang dan air cucian beras. Pupuk organik ini sangat cocok untuk tanaman sayuran yang berbuah, juga untuk tanaman bunga. Hal ini dikarenakan kulit pisang mengandung unsur potasium yang sangat tinggi. Ditambah lagi air cucian beras yang mengandung berbagai hormon untuk pertumbuhan tanaman. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara pengaplikasiannya? Dan apa saja kandungan unsur hara dalam pupuk organik cair kulit pisang dan air cucian beras ini? Mari kita simak dalam video berikut ini. Namun sebelum itu, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Thank you.
Nah, rekan-rekan tani, pupuk organik cair kulit pisang dan air cucian beras yang sudah kita fermentasi selama 2 minggu ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman. Tanda bahwa pupuk organik cair kita itu berhasil kita buat, aromanya seperti tapai dan warnanya keruh kekuningan. Untuk 1 liter air bisa kita campurkan lebih kurang 100 ml pupuk organik cair dan 2 gram asam humat. Sebagai contoh seperti yang saya praktekkan dalam video ini, dalam 1 gembor berkapasitas 5 liter, saya tambahkan 500 ml pupuk organik cair kulit pisang dan air cucian beras dan juga 10 gram asam humat, lalu diaduk. Setelah itu, barulah kita kocorkan ke media tanam dengan dosis 250 ml atau 1 gelas per tanamannya. Pupuk organik cair kulit pisang dan air cucian beras mengandung banyak sekali unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Selain unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, kulit pisang mengandung potasium yang sangat tinggi, di mana unsur ini berfungsi merangsang tanaman berbunga. Sedangkan air cucian beras banyak mengandung hormon pertumbuhan tanaman seperti ausin, giberelin, dan alanin, sehingga pencampuran keduanya menjadikan pupuk organik ini sangat baik untuk tanaman. Jadi, selain bahannya yang gratis dan murah didapat, dan cara membuatnya juga mudah, ternyata pupuk organik, cair kulit pisang, dan air cucian beras sangat kaya manfaat. Nah, rekan tani, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Yang mau berbagi pengalaman, mari kita isi kolom komentarnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam tani untuk kita semua.